Desember 2023 kita akan berjumpa di sirkuit Osta Pro Versi Balap Presentasi di Moto. Ini akan diadakan perdana persembahan dari Bapak Ketua Pencas. Kita akan mengundang dari Komisi Pengarah Bapak Haji Dan Sardar. Tanggal 23/24 sirkuit Osta Pro Versi. Sobat, nah inilah kelas-kelas yang akan dilombakan ya. Ada kelas bebek modif 4 tak 130cc open, spot dan trail 4 tak sampai dengan 250cc open, spot trail 2 tak dan 4 tak open. GTX 1 trail standar 155cc pro open. Bebek standar pemula ya, BU non kategori, bebek modif pemula BU non kategori, EVPA pemula BU non kategori, bebek standar pemula usia 18 tahun, bebek modif pemula usia 18 tahun, EVPA pemula usia 18 tahun, bebek standar pemula sampai dengan 15 tahun, EVPA pemula sampai dengan 15 tahun, bebek standar open, bebek standar betak FFA wanita moto 1 sampai moto 2 total poin. Nah, terus bini moto ya sampai dengan 13 tahun ya, ada Matic standar open, terus bebek standar lokal Cibatapa non prestasi, FFA lokal Cibatapa non prestasi, non prestasi FFA 35 plus, FFA lokal Pangandaran SE 50cc, SE 65cc, SE 85 cc, SE 125 cc, MX open, MX eksekutif, dan kelas khusus Cibatapa ya, TNI Polri SKPD ya, bebas ya ini ya. Ini kelas-kelas yang akan diperlombakan sobat di kejuaraan motocross and gas track IMI Pangandaran Open 2023 Fit Okta Racing Team, tentunya di sirkuit Okta Property Kota Baru Parigi. Nah, ini hadiahnya nih ya. Ini hadiahnya. Oh, tuh. Tuh. Hadiahnya ya, kelihatan ya yang untuk ini nih. Tuh kan. Oh, di sini sobat. Oke, nah ini untuk hadiah press ya, untuk pressnya nih bisa dilihat ya, untuk pressnya. Oh, moto 1 tuh juara 1 bisa dilihat 1.500, juara 2 1.000.000, juara 3 900.000, juara 4 800.000, juara 5 500.000. Oke, oh, silakan bisa dilihat ya untuk apa hadiah-hadiahnya ini. Uang pembinaan ini mantap banget ya. Oh, final nanti ya. Tuh. Pokoknya tahun baruan nih bisa dapat ini nanti kan hadiah ini, lumayan ini kan. Bukan lumayan lagi ya. Apalagi hobi nonton, terus penonton juga nanti ada door prize buat penonton sobat ya. Buat penonton nanti ada door prize. Ada ini nih, ini door prize-nya nih, door prize buat penonton nih. Oh, ya kan? Ini door prize-nya sobat ya. Oke, yang belum daftar nih buruan ya, daftar ke sini nih, kontak person. Tuh, kontak person-nya sini ya. Ke Kang Haji Danang langsung lihat langsung bisa Airosidin COC
RAV Rokta tuh Asep Sapa dan Tira ya, bisa langsung ke sini nih. Oke, buruan daftar, tinggal beberapa hari lagi ya, satu minggu lagi tuh kan, Sabtu dan Minggu 23-24 Desember 2023 sobat. Oke sobat, itulah info hadiah dan kelas yang akan dipertandingkan nanti. Oke sobat, digelarnya kejuaraan motocross dan gestrek IMI Pangandaran Open 2023 Fit Okta Racing Team di sirkuit Okta Property Kota Baru Parigi ya. Tentunya sangat bermanfaat juga nih ya bagi para pelaku UMKM yang ada di sekitaran lokasi sirkuit. Nah, ini udah persiapan ini apa? Oh, para pelaku UMKM sudah mendirikan tenda-tendanya ya. Oh, dan tertata benar-benar rapi lokasinya di sini. Oh, sekarang sedang pada persiapan ini ya pelaku-pelaku UMKM-nya. Persiapan karena waktunya sudah mulai mendekat ya, tanggal 23 dan 24 Desember 2023 sobat. Nah, ini udah pada persiapan banyak banget ya. Tuh. Jadi nanti penonton atau siapa aja nih jangan khawatir karena di sini juga ada UMKM ya. Jadi mau jajan, mau apa, makan juga ada di sini tempatnya sobat ya. Oh. Oke sobat ya, selain di lokasi sana juga ini ada pelaku UMKM nih yang ada di atas tuh kan. Dia udah persiapan di atas ya untuk sedang persiapan udah mendirikan tenda nih. Jadi asik tendanya sambil ngopi, sambil makan, sambil melihat langsung ya pemandangan indah di sini ya di sirkuit Okta Property Kota Baru Parigi Pangandaran ya. Tuh. Indah banget kan suasana. Nah, ini pelatih nih Mang Asep Sapat nih ya sedang ngecek kondisi sirkuit ya. Sebenarnya sedang persiapan benar-benar matang banget nih persiapannya ya. Sampai sana tuh kan sirkuitnya tuh. Oke sobat, makanya cepetan. Jadi bagi penonton atau siapa aja ya yang nanti mau datang ke sini atau siapalah pokoknya, jangan khawatir karena di sini sudah banyak disiapin, disediakan tempat-tempat makan ya, banyak pelaku-pelaku UMKM yang ada di sirkuit sini ya, di sirkuit Okta Property Kota Baru Parigi ya. Tuh, banyak banget tuh yang udah persiapan ya. Dan mungkin sampai sana juga ada nanti nih. Jadi itulah untuk pemanfaatan meningkatkan roda perekonomian ya. Khususnya bagi pelaku UMKM tuh. Sananya sawah. Ini itu si sirkuitnya ya. Sampai sini. Pemandangannya asik banget. Pokoknya penonton selain disuguhin para crosser-crosser yang sedang bertanding ya, sedang berlomba, kita juga sambil menikmati pemandangan alam yang begitu alami, benar-benar alami, indah banget. Untuk sawah sebelah sana ya, karena sedang kemarau jadi sawahnya belum ditanamin ya, hanya palawija aja mungkin itu sebelah sana nih. Oh. Oke ya, sampai ketemu nanti nih di sirkuit Okta Property pagi bersama channel Lang Petong, channelnya Campul-Campul. Tanggal 23-24 itu jangan lupa ya, sempetin daripada gak kemana-mana gitu yep. Kan, daripada stay di rumah terus, jenuh, boring. 23-24 ini kita akan mengadakan event akbar yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan ini suatu destinasi ya, tujuan wisata ya. Yep. Jadi MTX, GTX, para crosser-crosser kan datang ke Pangandaran, kemudian nginep di Pangandaran, kemudian makan di Pangandaran selama 2 hari ini akan menjadikan suatu plus terhadap Kabupaten Pangandaran. Oke. Okay. Ya, ekonominya juga berputar daripada tadi Pak Jerry saksikan sendiri yeah. Ya. Pedagang kaki lima itu sampai saya bilang itu 25 dari pedagang tukang kilok, yeah. Tukang bala-bala, kemudian tukang gehu. Ada dan mereka itu dalam latihan pun
mereka jualan gitu. Siap. Hal yang tidak positifnya semuanya positif. Okay. Dan mudah-mudahan ini sebagai ajang event ini sebagai apa namanya untuk menggeliatkan roda ekonomi juga di Kabupaten Pangandaran. Oke. Okay. Mereka di 2023 ya terupdate seperti apa permainan mereka, seperti apa ngegas yeah. mereka. Ya. Oke, okay, siap. Yeah.